aku Nadia dan aku Sofia di acara makan-makan. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Ngapain nih? Nge-review salah satu makanan yang ada di kantinnya santri nih. Masih kosong wijennya. Oke. Okay. Ada kecap. Oh, kecap. Ini udah kecap, udah saus, ya, udah ada sambel. Apa nih? Oke, okay, kira-kira bakal apa nih kita nih? Nah, ini kita mau ada segmen makan-makan. Namanya apa tuh? Namanya itu Mabes. Apa coba Mabes? Singkatan dari? My best, bisa gitu ya? Iya, bisa. Mabes okay. Itu makan bareng santri. Nah, jadi aduh. Katanya makanan yang kita bakal cobain itu salah satu best seller kantin. Kayaknya alumni aja tuh sampai kayak ini kita cobain terus sampai udah jadi alumni. Nah, apa nih? Apa coba? Apa tuh? Kita undang aja kayaknya langsung bintang tamu utama kita. Tatara-tara. Ayo. Wow, ini makanannya. Terima kasih. Ini yang tadi kayaknya nanti ini muncul ya. Jadi kita pamit dulu mau makan. Wangi banget sih. Parah. Ini warung siapa? Warung Baso Umi. Warungnya teh Rani, warungnya. Okay. Wangi apa ya? Ayam, sapi gitu. Ini original banget original gitu. Original banget ya. Di warungnya teh Rani tuh ada baso, ada mie ayam, ada juga dimsum. Wow. Ini kayaknya kita udah gak sabar. Udah kita geser sabar. Boleh ya, ibu-ibu bapak-bapak. Oke, okay. Mangga. Boleh. Kurang satu pangsitnya. Nanti lihat ya di segmen berikutnya. Kita bakal nge-review pangsit sama tahu waliknya. Itu enak guys. Jadi sekarang kita cobain dulu aja yang ada. Kita coba original dulu kali ya. Tapi sebelum mencoba makanan apa baiknya, kita doa dulu. Iya, betul, kita berdoa. Karena yang kasihnya Allah gitu. Oh, iya. Kita enggak asal gimana gitu kalau kita makan. Oke. Okay. Ya, kita doa dalam hati aja. Oke. Okay. Amin. Ini ya Allah. Ini udah gak sabar ya. Apa? Coba dapet lu nih. Yaudah, itu dulu aja mie basonya. Coba isinya ada apa aja nih kita nih? Kita review dulu isinya. Pertama ada bakso, terus ada apa lagi nih? Bakso nih, kita di sini ada dua bakso ya. Yang satu doa lagi. Bakso yang besar dan bakso yang kecil. Ini anaknya sih. Anaknya ceritanya. Kayaknya pakai sambal enak ya, Maya? So iya. Sebenarnya dia lagi enggak apa-apa kan nyobain pedes dikit gitu. Sebenarnya dia enggak suka pedes. Enggak tahan nanti lihat porsi aku ya. Ini kakaknya. Di sini ada bihun, mie bihun. Waduh, ini ada bawang goreng gitu. Ya. Ada seledri. Oh wow, dan di sini ada sayur. Ada sayur, ada toge. Aduh, ini kayaknya sehat banget sehat gitu banget ya, ceritanya. manis banget. Enggak, udah itu sedikit kecapnya. Nah, cobain ya. Diaduk dulu biar rata. Enggak pakai saus? Enggak suka. Oke. Okay. Nah, tapi sebelum dicampur bumbu-bumbu, alangkah baiknya coba originalitas kuahnya dulu coba gitu. Coba kita review ya, bismillah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita cobain baksonya dulu deh. Enak banget nih, kelihatannya asli. Kayaknya empuk banget, di baksonya lembut gitu. Kenyal-kenyal gitu. Wow. Kaldu banget. Iya, kaldu. Kerasa gak? Kerasa banget. Wow. Sekali lagi boleh gak? Boleh, silakan. Enak. Kayak speechless gitu ya. Wow, enak. Ini dari tekstur baksonya aja bisa kelihatan nih. Enak tadi baksonya lembut banget. Tekstur baksonya. Kuing. Oke. Cet. Baksonya tuh enak banget guys. Ini teksturnya tuh kenyal gitu, soalnya kayak akan daging. Kok enak ya ini? Enak. Aduh, sorry. Nah, mau coba lagi nih? Mau coba. Atau mau dicampur dulu? Coba dicampur, coba. Ini kita mau pakai apa nih? Ada sambal, kecap. Kecap apa nih namanya? Kecap. Tenang. Ini agak lapar jadi agak linglung. Oke. Mau pakai apa nih? Coba.
saus dulu, saus boleh? Saus dulu boleh. Ini for your information guys. Aduh, ngacau apa tuh? Kayak aku tuh kurang suka pedas, jadi mungkin kita agak dikit aja dulu kali ya. Iya, sedikit tapi aja dulu. Ini aman sih untuk lambung. Untuk lambung asal gak banyak-banyak ya. YouTube boleh. Dikit aja deh. Oke, silakan. Dah. Aduh, ini kita aduk dulu ya, bentar. Beneran ini baksonya gak bohong-bohong yang kayak yang di full daging pokoknya yes. Baksonya. Bukan yang banyak acinya kayak gitu. Udah mas, semangkok itu ada sayurnya, ada bihunnya, baksonya lengkap pokoknya. Intinya ini, ayo kita cobain. Mau yang mana dulu? Mau yang ini? Boleh deh, aku coba yang ini deh. Oh ya udah. Oke. Okay. Jadi yang itu coba, kita coba satu-satu okay. Biar. Biar. Waduh ini. Biar. 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 Daging banget nih kayaknya. Iya. Meaty. Coba aku mau nyobain. Nih, sebagai pecinta sayur ya. Aku mau makan sayurnya sih. Duh, susah. Tuh, ya. Wow. Ih, madu. Ada itunya apa namanya? Apa sih? Apa namanya itu apa tuh? Urat. Urat, nah itu dia. Urat. Tapi kalau urat tuh bukan kalau marah dong, urat gitu. Ini kita cobain dong boleh. Oh my god. Oke, kita cobain aja langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, udah gimana? Jadi gimana? Gimana? Oke. Tidak bisa berword. Tidak bisa berword. Tidak bisa berkata-kata. Sayurnya mateng guys, enak. Gak ngerti lagi, ini enak banget, sumpah. Kalian, buat yang kalau main ke BR tuh, jangan lupa beli bakso Terani, bakso Umi. Karena ini tuh beneran gak bohong enaknya tuh guys. Yang jualnya ramah guys, dijamin. Porsinya juga banyak banget nih. Daging banget sumpah. Daging banget ya. Coba deh aku coba yang, ini polos ya. Oh iya boleh, bakso polos ya. Yang cobain ini polos. Cobain lagi. Oh ya. Enak. Bukain dong, susah. Saking kenyalnya nih. Tuh, lihat dalamnya juga. Dagingnya kelihatan banget kan. Teksturnya lembut. Jadi luarnya tuh keras, tapi dalamnya kenyal gitu. Lemet. Lemet. Apaan banget? Lembut, sorry. Aduh, baca letot itu. Oh iya, baca letot. Terus ini tuh, tau gak bakso segini dengan porsi sebanyak ini nih, kita sebutin ini isinya ada apa aja, ada bihun, ada sayur, sosin, terus ada toge, bakso yang kecilnya tadi ada 2, sama bakso yang gede ini, coba tebak porsinya berapa? Porsinya enggak, ini worth it banget sih, porsinya cuman 10.000 doang. Ini bihunnya. Jadi pas lah tekstur bakso mah gitu. Coba gimana bihunnya? Bihun. Ajibotoin. Oke. Oke. Mau isiannya dong. Oke. Coba deh. Sayur. Coba lagi. Ini ada tadi gue yang makan terus. Iya, gak apa-apa. Oke, silahkan. Udah. Aku pengen coba yang ini. Boleh, udah ya. Best seller katanya. Wow. Ini tuh aku mau minum ya. Ini aus sebenarnya. Backset kayaknya kurang nih. Ini udah mau habis. Oh, mau habis. Oh my god. Wah. Wow. Sumpah dagingnya segede gini. Gede. Tolong ini mah. Ih sumpah. Punten. Mau di zoom. Ini opor. Gede banget. FYI nih guys, buat kalian semuanya, kita tuh di sini tuh udah enggak masuk air dari luar lagi karena sekarang kita udah punya produksi air sendiri, yaitu Ma Rohman. Ini udah lama banget. Ini dari aku kelas 7 aja. Jadi udah ada. Udah ada. Dari mata air asli. Tuh. Diproduksi sendiri sama pondok pesantren di sini. Nih.
Setelah minum dong, aus. Dan rasanya tuh air jernihnya tuh kerasa banget gitu. Kayak seger. Seger terus bener-bener real. Kayak pernah nyobain minum dari mata air langsung tuh rasanya tuh kayak gini, enak banget. Sejuk. Jarang gitu ya kita kalau misalkan beli mie ayam di mana gitu misalkan dapat ayam segede ini. Kayak aduh, ini harus cobain sih. Harus mau pakai apa dulu atau mau original? Kita coba original dulu ya. Oke. Okay. Kayak sekarang bumbunya bumbu najwa deh, aku mah ngikutin. Bumbu aku lihat nih ya. Ntar kalau aku kepedesan tenang. Sebenarnya sih kalau aku ngebumbuin bakso, bumbunya cuman kayak jeruk nipis sama sambal doang, tapi buat mie ayam tuh kayak gak afdol banget kalau gak pakai saus nih. Sausnya lihat ya, saus itu ya sih. Dia tuh guys kadang nuang saus sebanyak ini tuh suka nyari penyakit, heran. Sausnya saus kecapnya dah. Segitu aja cukup. Ini kayaknya harus semuanya dituangin guys. Tolong sambalnya dong, jangan bikin diare. Beuh, serem banget. Kalian harus lihat ini. Coba zoom dong. Ini kita lihat dulu ini. Ayamnya, lihat ayamnya. Gede mana banget. Ada mie ayam ayamnya segede ini? Di mana lagi kalian nemuin ayam segede ini di mie ayam? Ini gede banget. Udah mah, udah ayamnya gede, dapat bakso. Dapat bakso segini. Diaduk dong ya. Aduk dulu dong. Oh, ini berbeda banget sih ayam. Mie ayam tuh diaduk apa enggak sih? Ini kayak ini, kayak diaduk bubur nih. Diaduk apa enggak? Aku sih tim diaduk. Aduh, aku tim diaduk juga. Diaduk juga. Ayo kerupuk gitu. Gak bisa kalau enggak diaduk kayak aneh. Ayam jangan tersingkirkan rasanya. Nyampur. Oh iya, oke. Okay. Ayam tetap stay di atas. Oke, okay, kita coba. Yang di backstage tim gak diaduk nih kakak. Aduh, diaduk. Diaduk sih. Diaduk sih, diaduk. Diaduk. Beda sektor. Kalau kameramen? Iya. Kameramen gimana kameramen? Gimana? Iya deh. Diaduk lah. 3-2 enggak. Orang bisa ya makan bubur diaduk. Ya bisa lah. Eh, nanti boleh di komen deh gitu. Supaya berbaur enggak sih? Eh, warnanya tuh jadi gak jelas. Beuh, mie-nya enak banget ya kayaknya. Mie-nya juga katanya produksi sendiri ini tuh. Oh iya, kita memetikan ke estetika nih. Ya, kita menjunjung tinggi ke estetikaan. Oh my God. Kemudian diaduk. Aduh, ngeri-ngeri. Kita tim enak. Yang penting nikmat. Ini aku udah cobain. Oke. Okay. Enak-enak. Coba. Mie-nya tuh kayak udon ya. Gede-gede. Coba review. Aku dulu. Dagingnya nembel. Oh iya. Mie-nya itu produksi sendiri. Lupa. Masih tahu. Jadi di sini tuh benar-benar baksonya, mie ayamnya terjamin kehalalannya, halalan thoyiban. Jadi buat teman kayak duh. Ini aku coba ya, mie sama ayamnya. Itu pencoba ayamnya ini susah ya. Yes. Gak bisa berword-word, guys. Mie ini enak banget. Sampai kadang kalau mie ayam tuh stoknya udah habis. Jadi kadang kalian kalau mau nyari mie ayam sore-sore tuh udah habis. Di BR tuh udah gak ada, pasti udah habis. Siang, malah pagi tuh kadang udah habis mie ayam tuh. Say. Susah ya, say. Coba ya. Coba. Ini bisa sih. Bumbu ayamnya sih. Mulutnya bisa sabian. Enak banget. Ini liat dari tekstur mie-nya, ayamnya, rasanya tuh kayak pas banget. Jadi Najwa nyobain mie-nya, aku mau nyobain ayamnya sekarang. Tuh lihat potongan dagingnya tebel banget. Gak pelit. Beneran gak pelit, porsi santri tuh beneran porsi santri dan ini pas banget. Terus nih, seger. Jadi ini, by the way, ini kita minum air dari Ma'arohman. Ma'arohman itu
air langsung. Air langsung. Sumber matahari itu sudah jelas. Iya, betul. Dari bait rumah sendiri. Kayak aduh keren banget nih. Alhamdulillah. Jalan gitu ya airnya benar-benar ya, turun langsung enggak segar. Setelah dua bakso aja kayak udah aduh ini udah enak banget ya. Yes. Kayaknya kalau teman-teman kesini buat makan siang gitu. Waduh, sikat habis baksonya sih. Yes, bener ya, banget parah. Di sini karena bakso ini tuh benar-benar bestseller banget like di this. Di sini di Baitur Rahman karena kalau setiap jam apa jam istirahat penjengukan pulang sekolah bener-bener nggak pernah apa ya nggak pernah absen nggak pernah ada kosong. Terus gitu ini pasti tuh ada selalu ada yes. Namanya bakso umi ya bener boleh di ini diingat-ingat ya bakso ya kalau misalkan nanti siapa bunda ayah nenek kakek atau saudara kakak adik datang ke sini bisa langsung cobain bakso umi bener taunya dari mana dari YouTube gitu taunya dari YouTube review, gitu lebih cantik dari mana iya bener banget coba kalian tebak porsi harga mie ayam sebanyak ini berapa 20 enggak sampai sana 15 juga enggak berapa coba cuman 12.000 doang udah dapat sebanyak ini dapat apa coba dapat bakso gede yang tadi satu tuh yang isi dagingnya banyak banget ini ayamnya juga gak kalah banyak dan porsi mie nya tuh langsung kayak mie nya tuh kenyal banget enak banget pokoknya dapet itu porsinya gak pelit sama sekali cocok banget buat porsi santri coba kita langsung aja makanan yang terakhir yaitu nanti. Tenang ya teman-teman semua nih bakal dihabisin di backstage ya. Tidak akan ada kemubaziran di sini. Bener banget. Betul. Oke. Aduh. Ngeliat ini teh. Tau gak sih kayak kamu tuh ngeliat sesuatu yang enak terus udah ngiler duluan. Nah sekarang tuh kita kayak gitu. Kita boleh coba buka dulu ya. Boleh. Sekarang kita lanjut ke dimsumnya. Ini maksudnya kayaknya agak ngalangin buat dimsum. Giring dulu ke samping dulu. Sini. Nah. Kita lihat dulu porsi dimsumnya kayak gimana? Guys, kayak minta dimakan gitu loh kayak ih gak sabar pokoknya. Kalian kalau lewat ke kantin aja kalau lewat mau ke bawah atau kemanapun, ini wanginya langsung kayak kecium kemana-mana. Kita di SMA nih, kita di kelas nih jam istirahat itu wangi dimsum tuh kayak udah memanggil-manggil gitu. Buat minta dibeli gitu, minta dimakan. Enak banget pokoknya. Ini nih, porsi segini, isi 4, harganya cuma berapa? Cuman goceng, cuman 5.000 doang. Kalian bisa nemuin di mana lagi dimsum harga segini? Pokoknya tuh harganya tuh harga-harga masuk kantong santri semua deh. Worth it. Nih. Udah mah harganya enak, rasanya enak, salah. Dan inget ini, inget gak sih? Dejavu banget sama. Dejavu sama apa coba? Apa coba? BTW, udah pada nonton vlog sebelumnya belum sih kalian semua yang di rumah? Jadi sebelumnya kita tuh pernah bikin konten video juga di kontes tentang lomba. Nah sekarang kita review dimsum juga gitu ya. Iya, bener banget. Ini komponennya sendiri ada apa aja nih teh? Apa coba nih? Di sini ada apa? Mayones. Ya, mayones. Gimana bacanya? Mayones. Ya begitulah pokoknya. Ya, ada saus sambal. Ada juga chili oil. Nah, ini sih yang inceran. Jadi chili oil itu baru ada beberapa bulan dan itu penggemarnya banyak banget. Iya, benar banget. Apalagi tertawa untuk agak toyol-toyol gini terutama untuk para ciwi-ciwi yang suka pedes ahwat-ahwat uhti yang suka pedes ini cocok banget boleh kakak Nadia dulu boleh enggak duh yang mana ya cap-cip enggak boleh kau boleh yang ini deh mau yang ini yang mana monyong yang ini iya okay. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, aku barengnya. Bareng deh, iya, ayo. Can, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bumbunya ada
chili oil, ada bumbu chili oil, mayonis, sama saus. Sausnya tuh saus tomat. Lihat nih bumbu apa cabai chili oil aja tuh banyak ya, banget tuh. Menggoda banget kayak minta langsung hap gitu. Aduh. Ya, enggak tahu nih aku kuat dia pedesnya. Aku dulu deh nyobain. Cobain aja dulu deh. Aku mau nyobain yang paling banyak sambal. Duh. Kayak udah nyelar gitu ya. Lihat ya juga. Tuh lihat cabenya. Bukan lagi, jangan ditanya. Pasti enak. Oh iya. Ayo request kameramennya mau dimsum. Oh iya, boleh. Oh iya, ya siap. Iya. Jadi jangan dihabisin. Oh, jangan dihabisin. Iya, oke. Kita tutup ya. Ngiler duluan, kasihan bayinya. Oke. Ini enak sih. Enak sih. Ada bawangnya. Terus dari cita rasa sambalnya sendiri tuh bikin enak. Cita rasa lagi. 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 Ini tuh enak banget. Chili oilnya juga gak begitu pedes. Gak begitu apa ya? Ini udah pas banget buat kalian yang gak suka, buat yang kalian gak suka pedes juga, ini masih bisa diterima lah di mulut kalian. Aku juga kadang masih suka pakai chili oilnya kok, yang buat yang gak suka pedes ya. Matangnya tuh pas sampai ke dalam-dalam, rasanya juga gak kalah sama yang ada di luar-luar itu. Coba. Kamu jangan yang ini pedes. Ya, sekarang aku mau nyobain yang banyak sausnya aja ya guys. Karena saus masih bisa aku... masih bisa masuk di lidah aku gitu. Pedes. Enak. Adonannya kerasa banget. Dimsumnya ini dagingnya juga kerasa banget, gak pelit. Udah gak bisa berword pokoknya. Kalau kalian cuma mau makan ringan-ringan doang, ini tuh ngenyangin kok, enak banget buat ngeganjel sampai jam makan siang gitu. Kan kalau lagi capek, stres tuh abis apa namanya? Pemantapan ya. Nih. Langsung makan ini tuh langsung bedanya juga hilang. Bisa banget buat self reward abis stres gitu ya. Kita pemantapannya sore-sore ngelihat angka, ngelihat teks panjang-panjang. Ini tuh bisa jadi penyembuh gitu, penghilang stres. Aku mau makan lagi. Gak mau bohong ini mah. Rajain-jain klub. Oke. So sekarang gimana? Setelah 3 makanan tuh enak semua. Enak semua. Jadi bingung ya mau milih yang mana, mau ngerating gimana. Jadi oke, sekarang kita mau ngerating. Rating di antara 3 makanan ini. Rating makanan. Oke. Rating makanan. Mau yang dari mana? Apa dulu nih? Dari yang pertama kita cobain deh. Dari mie baso. Bihun baso. Berapa tuh? Berarti Nadia. Di antara 1 sampai 10. Sekarang mie ayam dulu. Nah, mie ayam nanti. Ini dulu. Baso dulu. Basonya. Lu berapa? Buat basonya dari 1 sampai 10, aku rating 8,5. Kalau aku, rating aku buat baksonya 8. Di Sofia dulu deh. Kalau aku sih kayaknya
9 of 10. Nine of ten, karena kayaknya kalau lagi lapar tuh solusi yang baik gitu. Iya, bener banget. Kayaknya kalau aku 10 of 10 sih. Aduh, oh, ya? Ini jiwa ngebaso banget ya, Bu. Ya, salah satu pecinta baso banget. Gak bisa nih, gak bisa gitu. Gak bisa, aku tuh paling suka makan yang berkuah. Jadi kalau gak berkuah tuh kayak aneh. Bahkan gitu ya guys, waktu lomba pun dia tuh favoritnya itu baso. Jadi langsung udah jiwa baso-baso gitu. Ya, bener. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang rating mie ayam. Ada mie ayam. Mie yang ayamnya segede gaban. Iya, benar banget. Worth it banget lah. Berapa tuh? Mie ayamnya dari aku tuh 1000/10. Soalnya ini tuh benar-benar enak banget. Kayak gak ada yang bisa ngalahin lagi mie ayamnya, sumpah ini tuh enak banget. Dari aku, karena nilai 10 tuh gak cukup, buat aku 1000 buat mie ayam. Aku karena kurang suka sama mie ayam. Tapi ini enak. Jadi berapa? Jadi 7 of 10 lah. Kalau aku sih ini kayaknya 10 of 10 sih. 10 of 10. Karena lebih suka yang gak berkuah. Jadi buat kalian yang gak suka berkuah tuh lebih cocok ini deh. Kalau aku, karena aku lebih suka mie ayam daripada bakso, buat mie ayamnya unlimited. Aku gak bisa ngeliat. Mie ayam itu enak banget. Seenak itu. Ya, pokoknya tidak terdefinisikan oleh angka. Kalau dimsum, berapa tuh? Dimsum teh sudah menjadi belahan jiwaku ya. Aduh, sudah tidak bisa dilepaskan. Iya, benar jadi banget. Berapa tuh? Kalau aku sebagai pecinta dimsum, 10 of 10 sih pastinya. Agak lada kecil, jujurly menahan lada ya. 9 of 10 sih. Iya, 9 of 10. Kalau buat dimsumnya, kalau buat dimsum, buat aku sih, karena aku pernah bikin ya, karena aku pernah bikin, pernah produksi dimsum sendiri, jadi buat aku nilainya 75. 7,5. Ya, 7,5. Kalau buat juara itu ya? Yang juara itu. Iya dong. Aku bikin produksi dimsum dan juara. Juara mah sampai tingkat apa? Provinsi. Kalau mau tahu gimana itu cerita lombanya sampai juara, itu ada di vlog sebelumnya. Iya, jangan lupa nonton ya. Karena soalnya kalau kata aku tuh dari apa ya? Mungkin dari teksturnya, dari adonannya, dari isinya tuh kayak kurang gitu. Sama biasanya kan dimsum tuh banyak variasinya gitu. Jadi bisa dikasih nilai plus lah kalau nanti buat masukan juga bisa apa? Lebih bervariasi lagi ya jenisnya. Kalau buat kamu nih berapa? Kalau buat aku, karena aku orangnya tuh di luar tuh gak pernah jajan dimsum. Jujur ya, karena di luar gak tau kenapa dimsum luar tuh rasanya aneh. Dan dimsum ini tuh kayaknya satu-satunya dimsum yang bisa masuk ke lidah aku, jadi 8 rating. Tapi ini buat teman-teman yang mau nyobainnya semua ya. Ini di stand yang sama, di stand bakso Umi. Jadi nanti saya tekankan kembali kalau kesini tuh langsung cari bakso Umi. Bener banget. Dan sebenarnya ada yang kurang gak sih bakso Umi itu? Ada cilung. Iya, ada cilung, terus ada pangsit dan juga ada tahu wali. Itu enak banget, cuman kayaknya kita cilung digulung. Jadi digulung papeda atuh kowe. Iya, kayak papeda gitu. Nah, terus pokoknya salah satu best seller itu juga ya si tahu wali sama pangsitnya. Cuman kayak kalau sore-sore udah deh jangan harap dapet, karena kalau sore-sore tuh pasti udah kehabisan. Sold out. Udah sold out banget. Gitu. Sebelum aja ke pemirsa, barangkali ada yang mau berdonatur. Oh ya boleh. Siapa? Siapa tahu mereka yang di sini ya. Supaya vlog ini tetap berlanjut. Oh iya boleh. Siapa tahu ada yang mau di review sama kita makanannya. Bisa. Bisa. Jadi ajangin ya. Apa sih? Endorsement. Yes. Sekarang setelah kita selesai makan, mari kita baca doa dulu guys. Iya, baca doa dulu ya. Pimpin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa sakona wa ja'alana minal muslimin. Mas kan, mau habis ini dulu di belakang. Pamit guys. Bawa ya. Guys, duluan kita mau makan di belakang ya. Mau di backstage. See you. Oh.
ini. Yes. Jadi kita mau gabung di backstage. Iya. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe podcast Betra. Jangan lupa like, comment, and terus misalnya mau nanti kontennya apa lagi nih? Boleh request ya. Boleh kan? Oke. Jadi pamitannya, kita pamit undur diri guys. Aku Sofia dan aku Nadia. Sampai ketemu di next vlog.